Chandra pasti sudah memiliki sedikit itu untuk tugas. Aku sudah menghormati permintaanmu, tapi aku bahkan hampir setahun gondrong ya, Kay. Sudah setuju duduk dengan tapas yang dipuja. Akhirnya pangkas ya. Apa sekarang kau tidak bisa memenuhi permintaan kecil? Pakailah sayur yang dipuja itu. Udah kuncir gitu aja, Kay. Cakep. Manis banget sih, Kay. Bang, itu laki-laki ya, Bang? Aku tidak pernah ingin Icah menangis. Tetapi bahagia. Cakep banget, Bang. Apa? Ada dua makhluk sangat cep. Pasar bunga terbesar otomatis. Oke. Persiapan awal perayaan Imlek pertengahan Februari 2021. Pasar bunga dibuka dengan 50%. Akhirnya, guys. Pangkas, guys. Virus COVID-19 selama pandemi berlangsung. Pengunduran suhu dan kewajiban menggunakan masker bagi pengunjung juga dilakukan oleh pihak pengelola. Pasar bunga pun harus tutup terlebih dahulu selama 1 jam pangkas sehari. Sesuai permintaan ke. Masih untuk lokasi pasar bunga. Namun untuk tetap berusaha akan tinggi permintaan bunga membuat mereka berubah pikiran. Mereka menaikkan bunga dengan sebutan tahu bantai emas. Sementara itu dari Wuhan, Tiongkok, warga merayakan musim tahun baru Imlek yang meriah setelah satu tahun terjadi wabah COVID-19 di wilayah tersebut. Yang penduduk lokal di ibu kota provinsi Hubei, Tiongkok, sudah mengantri untuk menikmati makanan rumahan di tengah suasana tahun baru. Sementara itu, pihak pemerintah Tiongkok telah meminta pekerja migran untuk tetap tinggal selama musim liburan untuk menghindari potensi penyebaran COVID-19 dalam perjalanan massal. Nantinya dengan langkah-langkah anti-epidemi yang ketat, Wuhan mengharapkan liburan aman dan lancar pada saat festival musim semi yang akan datang. Di Amerika Serikat, para peternak kecil di Arizona terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah mengatakan bahwa vaksin bagi para peternak di Arizona vaksinasi yang lambat menjadi keluhan bagi warga di negara bagian Amerika Serikat. Pakai buntut nggak, Kay? Enggak. Keren, Kay, pakai buntut. Ntar buntutnya digunting pas sudah masuk sekolah, Kay. Diam, kayak diam. Diam ya.
Selamat ya. Sekarang ada masalah biaya. Aku bicara padanya. Ini dia. Ya, terima kasih Swanto. Sampai jumpa di rumah untuk bermain-main. Lihat bawah ya, lihat bawah. Nunduk, nunduk. Lihat ke bawah sih. Lihat ke bawah nih. Lihat ke kakimu. Biar bagus belakangnya, oke. Lagi-lagi nunduk, kurang nunduk. Ya, ya, begitu pintar. Enggak apa-apa itu, sayang. Lihat bawah. Nah. Enggak usah bungkuk, diam aja gitu. Pintar. Lupa ya dipangkas ya. Hampir 1 tahun nggak pernah pangkas nih. Diam kayak diam. Udah 1 tahun deng nggak dipangkas. Diam kayak diam. Udah yang sebelahnya biar gini aja kayak keren kayak rambutnya panjang. Diam ya. Diam, diam. Masih ada rambut panjangnya tuh kayak. Diam ya kayak, diam, diam. Jangan gerak sayang. Jangan bergerak. Kayak lurus aja. Kayak lurus aja, kayak. Tegap, tegap, Pak. Dua-dua boleh. Diam, diam. Pangkas ala si dempuan ya, Teh. Diam, kayak diam. Nanti jadi salah potong abangnya. Lurus. Diam, diam, Kay.
Geli ya? Geli. Diam, diam, diam. Diam. Diam, Kay. Iya, diam sayang, diam sayang, diam sayang. Diam sayang, udah mau selesai. Geli-geli gimana gitu ya, Kay. Diam, diam sayang. Belum, belum. Bentar lagi. Lagi dirapikan ya garisnya ya. Enggak apa-apa itu geli dikit, diam kayak jangan gerak. Jangan gerak, sayang. Diam lagi, diam, jangan gerak, itu lagi dirapikan. Hah? Atasnya kata papa gak usah dipangkas, kayak gitu aja ya, Kay. Oke, Kay, ntar mami kepang. Iya. Ini malah asik nonton. Udah kayak kidikat ya, Kay. Berasa kayak kidikat ya, Kay. Cuma gak ada mobil-mobilannya di sini. Kayak bayi ya, Kay. Mana surat? Gitu aja, Kay. Foto dari sini. Keren, Mel. Udah gitu aja lah. Udah cakep lah anak mami mah. Keren tau gini, Kay. Nih. Gini kan. Pendek. Sebelahnya lagi panjang. Udah gini aja lah, Kay. Sayang tau, Kay, rambutnya keren. Kay, jangan miring nanti. Lurus, lurus. Lurus,
Lurus, diam. Diam dulu, biar selesai. Diam dulu. Ini rambutnya berdiri. Oke, okay. Lurus aja, jangan nunduk.